Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, guru SMP Negeri 2 Dulupi, guru mata pelajaran matematika. Izinkan dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktik baik pembelajaran matematika yang telah saya lakukan, yakni berpetualang menjadi askar persamaan kuadrat sebagai bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang gak masuk? Ya. Kenapa Piranti? Sakit. Kita memulai pembelajaran hari ini. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Boleh gak tolong Dimas pimpin terlebih dahulu? Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita mempelajari ini, kita harus buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, aku usulkan, selama mengikuti pembelajaran, harus antusias, harus bersemangat. Yang kedua, bekerja secara kelompok berarti harus bertanggung jawab, gitu ya? Ya. Ada yang mau usul? Pak, ada usul? Apakah kita bisa bertanya kepada kelompok lain? Bagaimana teman-temannya yang lain? Boleh nggak? Ya. Boleh? Ya. Nah, itu kesepakatan yang ini kita tambah satu lagi yang dari Adrian ya? Ya. Baik. Bagaimana? Masih ingat dengan materi bentuk pangkat? Ada yang tahu jawaban dari 5 pangkat 2? Ya, Dimas? Hasilnya 25. Dapat dari mana? 25? 5 dikali 5. 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5. Berikutnya, satu pertanyaan lagi. Ini adalah operasi perkalian aljabar. Nah, aku kasih waktu. Siapa yang tahu jawabannya kira-kira ini? Saya. X pangkat 2 tambah 3X kurang 10. Ini ada orang yang bawa? Panah. Hubungannya memanah dengan persamaan kuadrat apa ya? Kalau memanah, coba misalkan dilepaskan busur panahnya, arah panahnya bagaimana? Melengkung lurus. Nah, itu juga dari penerapan persamaan kuadrat. Yang suka kartun, ada yang tahu ini siapa? Saya, Detektif Conan. Detektif Conan. Nah, ada yang tahu apa sih yang biasanya yang dilakukan sama Detektif Conan? Abdurrahman? Sering mengumpulkan fakta-fakta. Mencari fakta. Ada lagi yang lain? Teka-teki. Gitu ya? Ya. Nah, Pak Guru, apa kaitannya Detektif Conan sama persamaan kuadrat? Pembelajaran kita hari ini, kita aktualang di lingkungan sekolah, memecahkan masalah yang Pak Guru sudah tempel-tempel di halaman-halaman sekolah. Jadi dalam petualangan itu nanti, kalian akan mencari barcode. Gitu ya? Tahu barcode kan? Ya. Mencari barcode, kalian scan. Nanti di situ akan muncul materi yang harus dipelajari serta pertanyaan untuk mengecek pemahaman kalian. Jadi kalau misalkan nanti jawabannya kalian benar, maka kalian akan diarahkan ke level yang berikutnya. Sementara kalau masih jawabannya masih belum benar, berarti akan pindah lagi ke lokasi yang lain, tapi dengan soal yang tipenya sama. Boleh ya? Ya. Maksudnya berarti? Ya. Jadi pembelajaran hari ini kita di luar kelas. Boleh ya? Iya. Kalian bebas, boleh bersenang-senang, tapi dengan penuh tanggung jawab. Kesepakatannya kita kan selesai pelajaran jam 12 lewat 10. Kembali ke kelas berarti nanti jam 12. Jangan jam 12, 11.55 boleh? Iya. 11.55 selesai tidak selesai, petualangannya kalian harus kembali ke kelas. Dalam petualangan nanti, gitu ya, untuk memantau kalian posisinya sudah ada di mana, Pak Guru bagikan lembar kerjanya. Jadi di sini tertulis lokasi mana yang kalian lewati, sama soal yang diberikan tadi, berikut penyelesaiannya. Baik, Pak Guru bagikan dulu. Berikutnya, HP sudah siap ya? Ya. HP data sudah ada? Ada. Tahu caranya bahas scan barcode? Ya. Aplikasinya sudah ada? Ada. Silakan keluar kelas berkelompok ya. Untuk kelompok pertama.
ke rak 91. 3092 Selasa 9192. Siang laboratorium. Kurang 4 kali negatif 1 kali. A sama dengan negatif 1, B sama dengan 5, C sama dengan 2, negatif 4. Yang berikutnya di rak tanaman 91. Ditunjuk laboratorium IPA. Putaran ke jendela ruang asuh. Iya. Iya, berarti kalau nanti angka di depannya ada negatif, berarti dia harus mau ikut ya. X1 dikali X2. Berarti ya rumusnya apa? C pangkat negatif A. Gitu ya, berarti pakai rumus itu ya. Iya. Kalian sedang kerja apa? Ini ada tugas matematika, Ibu. Disuruh cari soal. Iya, jelas. Yes. Negatif 5 X kuadrat tambah 8 X. Alas, habis waktu. Kurang di kelas.